Perumahan Geria Maleber Indah, Desa Maleber, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, digegerkan dengan adanya 20 warga yang terpapar COVID-19. Dua orang diantaranya meninggal dunia. Kepada awak media, Ridwan Effendi, Ketua RW 09 Perumahan Geria Maleber Indah menuturkan. Yang saat ini lagi melaksanakan swab antigen. Peserta yang di antigen sebanyak 40 orang, ya, yang terpapar kurang lebih 10 orang. Rencana untuk sementara diisolasi mandiri dulu di rumah masing-masing. Nanti kalau sudah di swab kedua, ya PCR, mungkin dinyatakan positif, akan ditindaklanjuti ke rumah sakit atau isolasi mandiri, isolasi yang ada di Ciherang maupun di Ciloto. Ya. Ketua RW berharap semua warga bisa berkoordinasi dengan baik dan bisa mengikuti swab test agar penyebaran bisa diketahui dan bisa dicegah. Ayu Sofiandi, Cirex TV melaporkan.